Assalamualaikum doktor, dikatakan Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka. Beliau mengembara ke Mekah dan tawaf di Kaabah. Cerita para nabi ni, hak ni semua cerita yang tidak ada apa-apa pun bukti dari segi nas. Sebab yang ada sebahagian yang mana Nabi Quran sebut dan Nabi sebut, yang tu ada. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang buat filem kan, cerita kubur Nabi di sana sini. Kubur Nabi ni semuanya tak sabit, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam, kubur Khalil di Palestin. Kemudian satu lagi, Nabi kata kalau dia pergi ke laut ni, dia akan tunjuk kubur Musa. Kemungkinan juga yang mungkin boleh nak dikaitkan ialah kubur Daniel, Nabi Daniel, yang mana dijumpai pada zaman Umar bin Khattab. Dikatakan kubur Daniel alaihi salam pun begitu, Sayyidina Umar telah kemakanan mayatnya tak rosak, Sayyidina Umar telah kembumikan pada waktu malam. Dia buat berpuluh-puluh kubur, dia kembumikan salah satu daripadanya untuk mengelakkan orang duk pergi sembah kubur ataupun duk minta atas kubur. Pasal lah ni sakar ni, pantang ni, pantang ada kubur lah, dia tak confident dah kat Tuhan ni, dia kena pergi ke kubur. Ya, jadi sebab tu yang lain ni semua cerita. Sebahagian cerita-cerita ni dia cerita lah, macam saya sebut lah, orang pergi ke Jordan, orang kata tengok ada kubur Nabi Shu'aib AS. Bukan ada bukti pun kubur Nabi Shu'aib tu, panjang kubur dia. Bersih apa? Pakat duk kata tang tu tang ni, tarik panjang tu kan. Yang ni kata tang tu, ni kata tang ni, ni kata tang ni. Yang betulnya nak kata kubur tu pun tak betul. Tak tahu benarkah itu kubur dia. Hatta kadang-kadang kita pergi ke Mesir, ada apa, masjid Sayyidina Hussein di Mesir, di Kahirah. Semua geng-geng tarikat apa berhimpun di situ lah, duk bertawassul dengan Sayyidina Hussein. Sayyidina Hussein alaihi salam, dia terbunuh pada zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Sedangkan masjid itu dibuat pada zaman kerajaan Fatimiyah, 400 tahun kemudian. Badan Sayyidina Hussein ada di Karbala, kepala dia dikatakan ada di sini, di Mesir. Orang kata ya, bukan ada bukti pun. Sebab tu orang duk cerita-cerita ni, tentang nak tahu hak pastinya ialah kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Yang lain tu orang buat cerita. Samalah juga saya sebut dah, Ashabul Kahf. Ashabul Kahf tu kadang-kadang orang duk pi ke lah, ni ada rombongan pi ke Turki, pi ke Jordan, singgah tengok Ashabul Kahf. Dia balik cerita kita, saya pi ke kubur Ashabul Kahfi. Yang tu pun tak ada bukti. Dikatakan cerita Ashabul Kahfi ni, saya dah sebut, di Jordan ada satu, di Turki pun ada satu, di Iraq pun ada satu, di China pun ada satu. Saya pergi tengok di Urumqi, dia berkata ni pun Ashabul Kahf. China memang banyak barang-barang tiruan, tapi kira tapi yang penting ada. Jangan kita tak heran sebab ada orang, dia akan dakwa, bila dia buat satu dakwaan, dia untung di belakang dakwaan itu. Ni Sayyidina Uthman pernah main Kedah kan. Nabi Adam apa? Turun di gunung, Gunung Jerai. Geng-geng Sri Lanka pakai tak boleh makan lah apa ni. Lepas tu siapa lagi main? Kapok baru Fir'aun ambil dari Kedah. Apa nama kayu kapal Tariq bin Ziyad dari Kedah. Dari Kedah. Kapal Nabi Nuh dari mana? Kedah lah. Kedah ambil habis lah, dia tak tinggal. Tinggal bola menang agaklah.
cerita sejarah ni, macam saya kata sejarah sebenarnya, bila kita baca sejarah, kita akan tahu banyak benda. Orang hak kata kayu, kapal Tariq bin Ziyad tu daripada Kedah. Tariq bin Ziyad sebenarnya dalam sejarah, orang terkenal dengan kapal ni sebab katanya dia bakar kapal. Bila dia pergi ke Andalus, sampai di sana, kononnya dia telah bakar kapal. Tentera Islam turun di situ, kemudian dia pi bakar semua kapal. Dia kata, al-bahru wara'akum wal-adu amamakum fakhtar ayyahuma syi'tum. Laut di belakang kamu, musuh di hadapan kamu, kamu pilihlah mana yang kamu mau. Jadi orang kita pun cerita, ustaz-ustaz dan ceramah pun cerita, tapi cerita ni tak tepat. Sebab tu kena baca penganalisa ahli-ahli sejarah seperti Syekh Mahmud Syakir, dia ulas hal ni. Yang pertamanya kita kena tahu, kapal ni bukan kapal kerajaan Islam. Kapal ni kita kena baca sejarah, dia ada sejarah. Sebenarnya masuk tu antaranya jemputan juga salah satu kerajaan Kristian yang tidak puas hati kerana anak dia, anak darah dia dirogol. Dan kapal ni kapal pinjam, sebahagiannya kapal pinjam daripada kerajaan yang lain. Kemudian orang Islam ni bukan bacul dalam sejarah dia pi perang gaduh nak lari. Cerita bakat kapal tu bukan menunjukkan hebatnya Islam. Ceritanya tentera penakut lah, kalau tak bakat lari. Dan kemudian kalau dia bakat, mana boleh dia bakat harta khazanah orang Islam. Tariq bin Ziyad, dia komander kecil je. Komander besar ialah Musa bin Nusair. Kalau dia bakar, dia kena tindakan. Harga kapal itu mahal lah zaman tu, mungkin 2.6 bilion. Jadi, dia tak bakar. Cerita dia bakar ni tak benar. Jadi ada orang terpengaruh pergi cerita bakar, kenalan dia tak analisa sejarah. Tak analisa sejarah. You cerita semangat. Tentera Islam dengan berani membakar kapal. Berani apa? Penakutlah bakar kapal. Kalau berani tak usah duk bakar kapal tu, tunggu. Senang nak buat sebiji-sebiji kapal duk pergi bakar. Sekali nak menang, nak pergi angkut lagi orang lain, nak angkut main lagi. Yang pergi bakar masih apa? Sebab tu bila kita dengar cerita-cerita ni, kita kadang-kadang kena guna akal kita sama lah. Kadang-kadang ustaz-ustaz ni dia cerita, dia pun tak tahu sejarah tahun bila dia cerita. Macam kita sebut dulu kan, pergi ke Mesir. Jadi budak-budak ustaz-ustaz tu cerita, makcik-makcik tu angguk, ni kubur Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak apalah, rahimahullah. Ni bekas tapak kaki Nabi melawat kubur dia. La ilaha illallah. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah. Nabi 200 tahun sebelum tu. Masa bila pula Nabi memang melawat kubur Imam Syafi'i? Macam Imam Syafi'i mati dulu pada Nabi. Kalau Imam Syafi'i tadi jadi sahabat Nabi lah, dia hidup macam tu. Hei, orang kita tak fikir akal tak bagai. Dia tak tanya. Sama lah macam tadi. Kita hormatlah Abu Hasan Asy'ari, tapi nak kata dia pengasas, tak boleh lah. Kalau dia salah seorang tokoh, tak apalah. Dia pengasas. Habis kalau dia pengasas sebelum tu macam mana? Sebab itu pentingnya untuk mempelajari sejarah. Dalam riwayat sebahagian cerita, kapal Nabi Nuh naik tawaf Kaabah 7 kali. Macam-macam lah cerita Kaabah tu. Kaabah ni dia rumah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tu selepas daripada Nabi Nuh. Walaupun ada bagi versi, tapi dia adalah rumah Nabi Ibrahim. Masa bila Nabi Adam nak pergi rumah Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim mai kemudian. Dia bahaya konsep mengaji. Barang siapa yang banyak bertanya lemahlah iman, dia memang bahaya. Bila tanya tak boleh kan, hanya tanya.
Ustaz boleh, saya tanya, hadis ustaz baca sahih? Bukan dia nak jawab sahih tak, dia tanya hang Wahabi. Orang tanya hadis sahih ke tak, apa kaitan dengan Wahabi?